Kini kegiatan belajar mengajar di sekolah telah diliburkan. Tapi hal ini tidak mengurangi semangat dari Lucy di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Semenjak masa COVID-19, kami guru-guru pedalaman ditugaskan untuk mengajar dari rumah ke rumah siswa. Jaraknya cukup jauh, di mana saya harus melewati sungai yang besar. Sungai yang besar ini, apalagi sekarang sedang dalam musim hujan, jadi arus airnya itu sangat besar. Ketika melewati sungai, kita akan melalui hutan karet. Hutan karet ini sangat menguras tenaga karena jalannya mendaki terus sampai di rumah anak-anak. Dalam perjuangan saya mengajar dari rumah ke rumah ini, ada dampak yang saya dapatkan, yaitu ada 3 dampak. Pertama, saya lebih dekat lagi dengan anak. Saya bisa tahu kemampuan anak itu sudah sampai di mana. Yang kedua, di mana anak yang akan saya ajar itu, saya lebih fokus dan lebih terarah. Dampak yang ketiga yaitu hubungan antara guru dan orang tua. Nah, terkadang juga kami berjumpa dengan orang tua, disitulah komunikasi yang baik timbul antara guru dan orang tua sehingga kami bisa berbicara tentang perkembangan anak untuk selanjutnya. Lucy tetap setia mengajar anak-anak dengan mengunjungi mereka dari rumah ke rumah. Anak-anak pun tetap antusias belajar, walaupun hanya dilakukan dari rumah dan semua dapat berjalan dengan baik. Kedekatan antara guru dan anak-anak pun semakin terbangun dan guru semakin mengenal karakter setiap anak. Kecerdasan setiap anak pun semakin meningkat, baik secara akademik maupun karakter. Orang tua pun sangat senang dan sangat mendukung kegiatan ini, agar setiap anak di Desa Hilimbuasi, Nias Selatan tidak akan ketinggalan pendidikan. Kehadiran Lucy Pirianti Manalu telah menumbuhkan semangat dan harapan anak-anak untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Desa Hilimbuasi, Nias Selatan. Bersama-sama kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life.